Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di channel paling mulia sejagat raya. Balik lagi bersama gue Pepep. Malam ini gue berada di bibir pantai, tepatnya berada di Jakarta Utara. Kenapa gue kesini? Karena yang kita tahu bersama, kalau beberapa hari lalu ada berita duka yang sangat memilukan hati, yaitu tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, teman-teman. Gue akan ceritakan sedikit fakta-fakta tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini ya. Pesawat ini merupakan tipe Boeing 737 seri 500, di mana memiliki kapasitas 140 penumpang dan terbang perdana itu pada sekitar bulan Mei tahun 1994. Jadi kalau dihitung itu sudah sekitar 26 tahun ya, sebelum dia jatuh. Itu menurut gua pribadi dalam moda transportasi umum itu udah termasuk tua sekali ya, teman-teman. Kemudian pada Sabtu tanggal 9 Januari 2021 dengan nomor penerbangan SJ atau SJY182 dengan membawa penumpang sekitar 50, di antaranya 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak dan 7 bayi serta 12 kru dari pesawat tersebut, take off sekitar jam 14.36 waktu Indonesia Barat dengan menuju ketinggian sekitar 29.000 kaki. Kemudian pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, pesawat tersebut hilang dari radar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat menit ke 36 sampai 4 menit ke 40 itu hanya waktu 4 menit saja dia terbang di atas, kemudian hilang kontak. Rencananya pesawat ini juga terbang dari rute Jakarta menuju ke Pontianak. Menurut saksi mata, yaitu seorang nelayan, dia melihat pesawat ini jatuh di sekitaran perairan Kepulauan Seribu, di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, kalau tidak salah. Dia melihat pesawat ini jatuh, membentur laut, kemudian meledak di dalam air, teman-teman. Jadi oleh sebab itu, makanya kalau kita lihat di berita saat ini, korban-korban serta pesawat itu sudah tidak berbentuk sama sekali ya. Ada yang nanya nih, di awal tahun ini mengenai kecelakaan ini, apa benar ada sangkut paut atau campur tangan dari gaib atau magis dari Laut Utara? Untuk menjawab itu, gue ngundang sahabat gue sekaligus praktisi dan pemerhati supranatural, Kisoro Bono, untuk bisa memberikan kita penjelasan apakah ini murni memang mesin yang rusak atau memang ada campur tangan magis di dalamnya. Kisoro Bono akan mencoba komunikasi dengan penghuni Laut Utara ini ya, teman-teman, untuk menemukan jawaban yang tadi ada yang bertanya ke gua sebenarnya. Kalau kalian bisa lihat itu di belakang sana tuh, itu tempat pencarian lokasi atau JICT, teman-teman. Kita nggak bisa masuk ke JICT karena memang kita bukan dari kru televisi, jadi tadi diizinkan masuk. Kisoro sedang berkomunikasi, teman-teman. Kita coba langsung nyamperin aja deh. Oke, waduh. Gimana nih? Kita perjuangan banget lah sini ya. Perjuangan banget. JICT nggak bisa masuk, kita siapa gitu ya? Kita bukan kru, bukan dari film relawan juga gitu ya. Betul. Tapi kapalnya kelihatan dari sini. Kapal kelihatan, teman-teman tuh. Kalau mungkin di layar nggak kelihatan ya, itu ada. Tapi kelihatan lampu, klip lampu. Itu Basarnas, TNI, Polri dan KNKT semua berupaya untuk menemukan semua sisa-sisa dari pesawat ataupun korban-korban yang jatuh kecelakaan itu. Nah, ini ada yang nanya sama gue nih. Di awal tahun kita udah kena musibah seperti ini nih, yang memang memilukan banget ya. Gue dengar ceritanya tuh sampai sedih banget gitu. Ini benar nggak sih ada campur tangan dari gaib atau magis dari Laut Utara? Ya. Sebelumnya gue ngucapin dulu bela sukawa terdalam dari diri gue pribadi buat
para korban. Mudah-mudahan juga keluarga korban bisa diberi kekuatan dan keikhlasan sepenuh hati ya, amin, menghadapi musibah ini. Yang jelas kalau kita flashback ke belakang, teman-teman, setiap awal tahun pasti hitungan ganjil. Coba deh, 2007 waktu itu ada PR ya, terus ada hitungan ganjil lagi, dan ini tepat di 2021 ganjil lagi. Nah, kebetulan gue pribadi kan memang dekat sekali dengan utara ya. Nah, mungkin teman-teman sering tahu kalau gue memang sering berkunjung ke utara. Di channel gue sebelumnya gue ada KSB 2 ya, KSB ya. Itu di situ gue juga melakukan sedikit komunikasi juga dengan penguasa laut utara. Jadi di kalangan mereka, para penghuni gua di laut utara itu ada namanya tradisi, bro. Seperti halnya kita manusia. Jadi ada tradisi di mana adanya perayaan hari besar. Itu gua juga bingung penghitungannya seperti apa. Yang jelas itu memang di tahun-tahun ganjil. Jadi kayak perayaan besar, perkumpulan besar yang di mana tempat semua lelembut penghuni kerajaan laut utara itu berkumpul mengadakan suatu hajatan besar. Oh, gitu. Tapi gua juga nggak bisa menyambungkan ini dengan hal itu. Tapi yang jelas perayaan besar tiap tahun pada lelembut itu pasti ada, terutama di para penghuni laut utara ini. Gitu. Jadi wajar kalau sana boleh dirunut-runut ya. Kalau untuk kerajaan Dewi Lanjar itu kan ada di Pekalongan, kerajaan Pekalongan. Nah, untuk Teluk Jakarta sampai ke daerah Carita sana itu adalah pintu belakang kerajaan, bro. Asal lu tahu. Kerajaan, nah, guys. Nyambung di cerita pintu belakang kerajaan Dewi Lanjar. Lu tahu musibah juga yang pernah kita hadapi di akhir tahun waktu tsunami di Banten? Ya. Ya? 20 ya. Ya, itu ada salah satu tempat yang memang tidak tersentuh sama sekali dengan tsunami, dan itulah pintunya. Ada, jadi dia tidak terkena tsunami. Jadi seakan-akan tsunami itu terbelah gitu ya, terbelah. Dan disitulah memang pintu belakangnya. Sampai memang mungkin bisa dikatakan ini masih wilayah kekuasaan dari Dewi Lanjar, karena masih daerah utara gitu ya. Mungkin itu pengetahuan gue dalam kacamata spiritual berkaitan dengan laut utara. Tapi jangan juga menyambungkan peristiwa ini dengan gue yang ada di sini. Ya kalau gue berpendapat bahwa gue itu tidak bisa meminta tumbal dengan senaknya. Oh iya. Gitu. Jadi jangan pernah mengkambing hitamkan mereka juga gitu ya. Mungkin itu penjelasan gue berkaitan dengan kayak. Oke. Thank you, Ki. Ya. Nanti lu mau ini ya? Mau pembuktian juga? Gue mau mana? Coba untuk membantu teman-teman yang relawan mencari para korban. Gue ingin meminta pertolongan bagi semua penghuni laut utara, penghuni goib di laut utara khususnya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan kepada penguasa laut utara untuk membantu mengangkat semua mayat-mayat, bro. Jadi timbul semua ke permukaan. Jadi untuk mempermudah pencarian teman-teman. Betul. Gitu. Tapi itu memang katanya memang meledak ya di dalam laut ya, Ki? Ya itu. Jadi memang itu meledak ya. Jadi memang jasadnya tuh sudah ya ada yang jempolnya doang tadi kan ngelihat. Minimal keangkat lah. Betul. Untuk bagian-bagian tubuhnya misalnya gitu ya. Tapi sebelum gua akhiri video ini, mari kita semua ya, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk semua para korban-korban yang jatuh pada tanggal 9 Januari kemarin ya, Ki. Semoga semua amal ibadah ini diterima, diampuni segala dosanya, diberikan tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama Al-Fatihah dimulai. Amin, Ki. Masih banyak ya. Sama-sama. Lanjut deh. Ya, itu tadi penjelasan dari Ki Sodobono terkait komunikasinya dengan laut utara. Kalau memang ini tidak ada sangkut paut dengan magis atau mistis atau gaib yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut. Gua pribadi ya, ibaratnya ingin menyampaikan gitu ke pemerintah supaya bisa menyampaikan aspirasi kepada maskapai-maskapai atau jasa-jasa angkutan umum untuk segera memperbaiki atau meremajakan angkutan-angkutannya gitu, karena supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini ke depannya. Oke, gue gak perlu panjang lebar lagi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa di-share yang banyak, di-share ke teman-teman kalian supaya tidak terjadi salah paham. Terakhir, gue Pepep
dan stop pembodohan astral. Assalamualaikum.